banget ini, bukan kucing ini kak. Ini macan ini, beruang ini. Gila gede banget, sumpah ini kagak bohong gue. Satu jam gak dimakan, buang. Jadi kita makanya kasihnya secukupnya aja. Ini jangan banyak-banyak banget ya. Iya. Oh my god. Ini sekali makan ini kurang lebih 500 ribu. Paling kayak 50 kiloan. 50 kilo. Iya. Kita itu misalnya salmon sekilo berapa sih? 500 ribu ya? Sekilo, gila. Oh, 20 kilo berarti kan, 50 kilo kan berarti 25 juta. Guys, hari ini gue lagi ada di rumah nih, lihat rumahnya gede banget nih. Cuman udah agak malam nih. Kenapa malam? Karena gue akan lihat di atas rumah ini ada catery yang luar biasa. Tempat kucing breeding, tapi kucing ini mahal banget nih. Ada yang kayaknya cuman satu-satunya di Indonesia atau ini rare banget nih. Gue makanya datang lagi. Ini bagus banget mobilnya ya. Oh, tapi kalah harganya sama kucing di atas. Yuk kita langsung masuk, langsung. Gue lagi ada di Icon Catery. Let's go. Wah. Halo Kak Ani. Waduh. Buset, pintunya buat kucing ini ya. Oke, susah banget ini masuknya. Keren banget. Kalau itu pintunya di situ. Oh, ini pintu samping. Iya. Emang ini pintu buat kucing berkeliaran gitu ya? Enggak juga sih. Buat udara aja. Oh, buat udara. Kira buat kucing. Tapi mobil kan enggak bisa masuk ini. Kucingnya kan lantai 3 di rooftop. Oh, iya, kucingnya di rooftop. Ini rooftopnya tuh ada bedanya enggak sih dulu sama sekarang? Ya sih, cuma isinya dong. Isinya aja yang beda. Beda banget nih. Beda banget. Kita mau lihat. Ya, mau lihat, tapi kasih teaser dulu ada berapa kucingnya sekarang? Sekitar 70-an. 70? Iya. Itu pun udah pada di adopt. Ya. Oh. Sisanya. Sisanya. Dan dulu kan import. Heeh, oh, sekarang? Sekarang udah ternak di sini. Importnya. Widih, jadi sudah sudah banyak anak-anak di sini. Ih, aku mau lihat nih anak-anak kan importnya kayak apa. Wow. Eh, katanya ada yang paling mahal, ada yang paling rare. Paling rare sih. Satu-satunya di Indonesia. Iya. Kita spill dulu harganya berapa emang? Harga belum. Kira-kira aja. Itu untuk harga karena kita belum buka harga. Tapi oh. Breeder luar dari Rusia, dari Cina itu udah kasih 25.000 euro. Berapa itu? Berapa itu? Hah? 500-600 juta itu? Gila! Oh! Soalnya langka banget. Jangan dilepas, dipelihara aja. Aku penasaran, jadi kita harus naik lagi ke atas ya. Oke, let's go guys, kita naik. Wah, ini dia udah sampai sini, kita udah mau naik nih guys. Nah, ini apa nih? Alumni The Icon, tapi udah di Malang. Udah di Malang? Kenapa dia champion? Iya. Ini udah Grand Champion. Grand Champion Indonesia, cuma udah di Malang. Sudah di Malang. Namanya siapa ini? Jungko. Jungko, orang Korea ternyata ya. Aduh, ini ngeri banget. Ini namanya siapa? Ini Jasmine. Jasmine. Di mana dia? Malang juga enggak? Dia masih di Jakarta. Masih Jakarta. Ya. Ini dulu, paling okay. Besar dulu. Oh iya, aku ingat dia ya. Kayaknya. Di mana sekarang? Kalimantan. Jauh-jauh amat, udah tersebar seluruh Indonesia sekarang. Wah, keren banget. Oke, okay, kalau yang di dalam berarti lebih ngeri-ngeri ya. Lagi dong dari mereka. Oh, ini ada oksigen di sini. Ini jualan ikan juga, Pak? Enggak, kita standby dokter soalnya. Oh, dokter sama standby. Sehari dua kali standby. Gila, ini serem banget. Kita ada para medis, ada dokter, saya standby. Jadi untuk kesehatan anabul, insya Allah terjaga. Emang kucing penyakitnya apaan bisa sampai sehari dua kali? Kan kayak flu, diare. Oh.
Sakit jantung? Enggak. Asma? Sih. Tumor? Kanker? Enggak ya? Biasanya kalau kitten itu diare. Diare. Jadi harus cepat ditanganin. Kalau enggak takutnya telat. Kalau telat bisa mati ya? Makanya lu totalitas banget ini berarti. Ayo kita masuk yuk. Okay. Astaga, makin bagus loh ini. Oh iya. Waduh, halo, kok apa kabar? Baik-baik. Gila, ini ada rumbai-rumbai jerami sekarang atasnya. Waduh. Oke, okay. Wih, makannya salmon lo, ngeri banget. Gila, ini lagi persiapan dinernya. Wah, ini mah orang kalah nih makannya begini nih. Ini persiapan dinner. Iya, makan malam. Oke, okay. Mari kita lihat guys di sebelah sini nih, udah makin gila ini tempatnya. Oke, okay, kita mulai dari mana yang gede-gede dulu. Ini ada tambahan lagi di tempat nih. Ya, dulu nggak ada ya? Nggak ada ini, kayaknya. Kandang ini, jantan sama kitten. Oh, ini kandang jantan sama kitten. Oke, okay, kita mau mulai dari mana? Sini dulu lagi. Sini dulu ya. Oke, okay, kita masuk. Widih, dokternya. Cakep bener dokternya. Ini para medis. Dokternya itu. Oh, ini ada dokternya. Halo, dok. Mantep bener itu bapak dokter di sebelah sana ya. Luar biasa. Keren banget. Ini standby malam, jaga malam. Malam. Pagi sama malam. Pagi sama malam. Wih, keren banget. Oke. Okay. Kita mulai dari sebelah sini ya berarti ya. Oke. Okay. Celupin kaki. Sini ini udah lebih ngeri daripada rumah sakit orang ini. Rumah sakit orang enggak ada celup-celupin kaki gini. Sama semprot tangan. Oke. Okay. Sekarang kita udah steril, guys. Kita mau lihat kucing apa yang paling mahal di sini ya. Welcome to the cat. Dingin banget ini. Kak, ini berapa derajat ini? Ini harganya 7,5 PK. 7,5 PK. Asli 7,5 PK. Tapi sekarang berapa derajat ini? 17 dan 16 rasanya kayak di Belanda. Dingin banget. Oke. Ini TV buat kucing. Ini tadi habis nonton sore tadi. Kucing apa dikasih TV? Hiburan aja sih, Kak, biar tuh. Emang ngerti, emang mereka ngerti. Ngerti mereka lihat gerak-geriknya gitu. Emang ya kalau kucing mahal hidupnya harus begini, mewah banget ya. Ya selain mereka binatang kan mereka juga teman. Oh iya, nah, ini apa nih? Tempat buat apa ya? Ayunan? Iya. Bisa ada ayunannya gitu sekarang ya. Waduh, keren banget. Oke, di sini ada berapa kucing nih? Ini kan ruangan betina impor. Oke, ini ruangan betina impor, semuanya betina berarti? Betina. Karena terus? Kalau cowok kan nggak bisa digabungkan. Cowok nggak bisa digabung? Takutnya ribut gitu. Oh iya, benar. Takutnya atau nggak langsung kawinin gitu. Jadi oh. Kita nggak tahu namanya siapa. Dulu ini ruangan cowok kan? Ya itu ruangan cowok itu. Yang di sini ruangan cowok nih, ada satu. 2, 3. Ya. Nah, ini berarti cewek semua nih. Cewek semua. Ini apa nih ibu, nah, ibu-ibu kos nih? Buset, gede banget. Dia cinnamon almost big boy Indonesia. Dia belum steril, enggak kawin. Dia 7,2 kilo. Gila, ini gede banget ini. Bukan kucing ini, Kak. Apa dong? Ini macan ini, beruang ini. Gila gede banget sumpah ini kagak bohong gue. Dia ya. Buset, ini bukan kucing kan beneran? Iya kan? Jadi ini umur? Ini umur 2 tahun. 2 tahun, enak. Ini udah malah kita lagi dietin. Karena lagi dia kan Cinnamon lagi? Waduh, cakep banget ya Lena. Oke, kita mulai ini apa nih warnanya? Itu import baru 7 bulan. Blue. Oh, blue-nya kok putih banget ya? Maksudnya cerah bener. Light blue guys. Ini light blue. Terus? Cinnamon, itu yang blang-blang apa blang-blang? Itu Scottish Fold. Scottish Fold, blang-blang sini nak. Kok blang-blang gini sih? Kok blang-blang gitu? Ini juga blang-blang? Iya, nah ini yang Odd Eyes. Odd Eyes? Ini Calico Odd Eyes. Yang Calico Odd Eyes. Iya, Hendo kenapa? Gila. Dulu Odd Eyes harganya berapa sih? 100? 100-an ya? 120 juta. Juta. Sekarang? Sekarang lebih ke Cinnamon. Oh. Oke, sekarang yang sinar kayak si gendut itu berarti? Ya, si gendut dan ini favorit sekarang. Apa ini? Wih. Namanya Louis Vuitton. Louis Vuitton. Cuma dia udah gendong. Oh, udah laku. Udah. Hello. Ah, ini cinnamon juga? Ya, tapi 3 warna. Oh, cinnamon tricolor. Tricolor. Wah, wow, hello, cantik. Emang cinnamon berapa sih harganya sekarang? Import atau lokal? Import. Kan di sini import. Import kisaran 75 juta. Minimum 75 juta. Kalau yang kayak gini tricolor? Ini kemarin diadop 95. Oh, lebih mahal.
Jadi cinnamon biasa dan sama yang tricolor? Lainnya dari Crystal Flame. Oke, okay. Dari mana itu? Orang-orang pasti tahu. Oh, namanya Crystal Flame. Ya. Itu di breeder mana itu Crystal Flame? Ya. Orang dari luar negeri. Wah, ini Glendotter aja nih. Dari Cina. Kok apal sih kakak? Iyalah. Aku kok bisa apal banget sih? Aku absen ini. Kalau cinnamon biasa kayak gini nih guys. Ya, ini dari Rusia. Dari Rusia. Ini ada namanya gak sih mereka-mereka? Hah? Coba kita, ini banyak banget nih. Ini kita namain Mami, karena dia paling besar. Mami, ibu kos. Halo Mami, busnya gendut banget ini. Lihat deh, kucing normal aja gak segini loh gedenya. Iya. Ini kayak 3 kali lipat. Ini kayak cowok kan? Iya, kayak cowok. Masa ini cewek sih? Oh, wow, lucu banget. Terus, kalau ini nih kan blue-blue sama semua nih. Yang ini namanya siapa nih? Esenia. Susah ya padahal namanya nah, apal ya. Namanya kan dari breeder sana. Ini namanya Ayu. Namanya Ayu. Oh ini lokal. Korea. Enggak import. Oh import juga namanya Ayu. Oh Ayu. Ayu. Oh Ayu bukan Ayu. Ayu Ayu Dewi bukan ya. Lucu amat ini. Kok bisa gini sih karakternya? Iya semua. Lucu amat ini. Udah tua belum sih ini mereka-mereka? Oh masih muda ya, tapi karakternya lucu banget bisa karena begini. Karena mereka udah adaptasinya sama kita, dibanding kandangin. Oh iya gak pernah dikandangin di sini ya. Jadi mereka happy aja. Happy, ini ada ayunannya nih, waduh. Nah kalau yang ini apa nih kak? Oh ini beda lagi nih. Ini torti. Oh ini namanya torti dulu gitu. Ya tapi biasa kan torti cewek kan. Biasa torti cewek? Iya. Ini cewek kan? Cewek. Tapi ya, kita punya. Torti cowok. Torti tapi cowok. Out eyes pula. Kenapa torti kebanyakan cewek? Iya kayak kita tuh kembang tulon ya yang tiga warna itu loh. Kalau tiga warna kan cewek. Udah pasti cewek. Udah pasti cewek oh, gitu. Oh, nantinya tuh kalau tiga warna pasti cewek. Ya, nah sekarang torti cowok kita punya. Kok amazingnya. Nggak tahu deh, makanya kita sebut miracle, kita punya miracle. Oh, namanya miracle. 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 Ini lagi mau makan. Miracle. Oh ini. Sayang. Oh ini pakai selempek apa selebar sendiri kenapa ini? Abis mandi tadi. Oh ini torti. Torti. Kayak cinnamon tapi. Ya, tapi ini coklat. Dia coklat. Colornya coklat torti tebi. Hot ice. Coklat torti tebi. Hot ice. Oh ini dibilang tadi $25,000. Iya. Mukanya kayak setengah-setengah gitu ya? Iya, dia baru umur 3 bulan. Kalau kita nih punya kucing, mau buat dapet torti yang laki-laki susah dong? Susah banget. Nah kalau bapaknya nih, torti laki-laki, di kawin nih? Belum pernah, kita belum pernah ada. Enggak, maksudnya di dunia ini? Belum pernah ada. Emang belum pernah ada risetnya? Belum. Makanya waktu dia lahir, mau bikin pedigree-nya itu, kita harus ngajuin surat dari dokter kalau dia itu jantan untuk bikin pedigree-nya. Padahal kelihatan kalau jantan ada titiunya. Iya, tapi kan enggak dari belum asosiasinya ya. Karena biasanya torti itu cewek. Biasanya torti itu cewek. Makanya dia dapat ya. Ini miracle ya. Namanya kita sebut miracle. Oh, dan itu anaknya dari Dutch yang blue eyes. Oh, ternakan sini. Si Dutch. Oh, hasil ternakan dari bapaknya. Bapaknya padahal bukan torti ya. Bapaknya cinnamon, blue eyes. Bisa dapat hot eyes torti gitu gimana itu caranya? Gila satu banding berapa juta kucing. Nah ini Dutch. Hello Dutch, oh gila ini gede banget ini sumpah. Ini dulu kayaknya aku udah pernah ketemu tapi udah dulu ini. Kamarnya yang putih hot eyes di sini. Sekarang oh, kamarnya iya, Dutch. Ini gede banget loh. Sekarang Hello Dutch. Ini gak masuk akal kayak ini kucing apa beruang ya? Ya ini kan dulu udah pernah ada yang ada penawaran juga tapi kita nggak lepas karena kita tahu kualitasnya Dutch bagus tuh banget. Bagus. Anakan dia tuh pasti keluarnya hot eyes, blue eyes. Oh selalu. Selalu. Padahal dianya nggak hot eyes ya. Dianya blue eyes karena dia strong genetik. Hei, jangan susit nih. Hei, kamu semua nonton nih, apartemen. Hei, sana kalian. Gitu. Big boss nih. Si nggak mau buat nggak, mau. Oh, ternyata dia lebih gede daripada ibu kos ya? Iya. Ini penampakan kucing, berapa ratus juta ini?
dia strong banget genetiknya. Gila, palanya gede banget, Kak. Gak masuk akal ini. Masa tangan gue gedean palanya dia? Ini segini dia lagi turun loh, karena kan abis birahi kan. Ini mau kawin lagi nih. Iya, makanya kalau cowok kita punya kamar masing-masing. Ini palanya kayak bapak gini, guys, lihat deh. Sama tangan gue gedean dia. Oh, mau kawin begini. Berantem. Tidak boleh. Gak boleh. Kucing gak mau berantem. Wow. Jadi dia cinnamon, bicolor, blue eyes. Blue eyes-nya sendiri tuh udah susah ya? Susah, dulu susah banget. Untuk cinnamon blue eyes? Iya. Terus udah itu dia ada turunannya kan. Banyak tuh turun blue eyes. Nah rata-rata anaknya dad sih udah pada di luar-luar. Udah pada di, kayak tadi yeah. Yang blue eyes itu? Iya, yeah, udah itu pada di Kalimantan itu. Iya. Yeah. Itu anak dia juga? Yang blue eyes. Oh, blue bukan, eyes, itu blue. Si blue. Oh, itu warnanya blue. Eh, gimana nih? Udah masuk semua ini. Gila. Tapi ini umurnya berapa sih si dad? Kalau dad udah 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun aja bibinya begini ya. Gila, ini bukan kucing ini, guys. Dan banyak sih cat-cat juga ngincer si Dutch, cuman kita nggak lepas. Ah! Kucing. Dia kalem loh dia. Dia punya TikTok sendiri, punya IG sendiri. Oh artis. Weh, gila emang cakep banget sih Dutch ya. Luar biasa loh. Oke, kita coba lanjut lagi. Oke. Ini apa karena makannya sama jadi segede-gede gini, Kak? Bisa jadi, karena bisa dia jadi, ya? Makanannya seminggu sekali kita ganti sih, karena kan bosenan ya. Oh iya, biasanya apa aja yang harus segede-gede gini? Kalau wet foodnya kadang topside, terus ayam rebus, ayam, salmon, daging tadi itu apa? Ati itu? Enggak, beef. Beef? Terus dulu kan daging puyuh, sekarang udah enggak produksikan, jadi kita ganti ke beef. Ganti ke beef. Tuh. Ini ada ekor di dalam sini apa ini? Itu coklat, ada coklatnya dia. Oh, coklat. Cuman dia udah abis lahiran, jadi badannya kecil. Nah itu juga blue eyes. Judas dia. Judas. Mukanya jutek banget ini. Ini kan bisa begini mukanya ini. Mukanya kayak William Dafoe, tau gak pemain ini apa? Menjadi Green Goblin. Lucu banget. Wah. Lucu ya warnanya, ekornya beda sendiri ya. Iya, nah tapi dia turunannya coklat juga. Coklat juga. Ini paling oke sih dia. Ini harapannya bisa bikin apa dari dia nih, anaknya dia? Kayak gini lagi? Ya penerusnya sih, penerus Dutch aja. Penerus tapi kayaknya Dutch. Ya. Dan ada saudaranya juga, cewek blue eyes. Dia waktu lahir berapa biji yang kayak dia satu doang? Yang special ice 3. Oh, yang odd ice 2 tapi dia cinnamon bicolor. Oh, cinnamon bicolor. Ya, yang satu lagi blue ice. Wah, ada di sana. Nah, dia yang spesial. Dia ini luar biasa, ini keren banget sih aku kemarin. Dia kucing ada monster. Kayak Euro. Wah, gila matanya bagus banget ya. Ini udah baru terbuka mata kamu, Nak. Sudah terbuka mata. Eh, nggak boleh. Tahu mahal, jalan galak. Oke, ini di salmon sama beef. Oke. Oke. Kita mau masih makan dulu nih. Wah, gila. Ini mereka tuh gimana sih kalau makan? Aku biasanya kasihnya cat food aja. Kita biasa di tengah aja taruh. Karena kan dry-nya udah standby. Gila, bahagia banget ini jadi kucing ya. Gila, ini kucing bahagia banget, guys. Mantep bener ini, wah. Luar biasa, langsung datang semua. Kemprot. Sini, kemprot. Waduh. Dia penakut ternyata ini. Iya, karakternya. Si Mami. Manja-manja. Siapa namanya tadi? Namanya kita Mami. Mami kan? Mami. Karena pedigree-nya susah banget namanya. Jadi kita panggil Mami. Mami aja. Mami. Yang mana yang jual mie? Yang dijual yang mana mie aku nih? Biasanya kan mami suka jualan. Bukan jualan kucing. Jualan ini makanannya maksudnya. Oh, ini warnanya apa nih? Itu lilac. Ini lilac warnanya. Lilac. Terus ini putih. White. White. Blue eyes. White blue eyes susah juga ya? Iya, tapi sekarang udah banyak kalau.
Oh, oke. Okay. Wow, gila nih seru banget nih guys kalau mereka lagi makan begini. Iya. Emang mereka tuh boleh ya makan salmon begini langsung? Boleh, tapi yang fresh. Oh, harus yang fresh. Satu jam gak dimakan, kita langsung buang. Hah? Karena kan malah takutnya bakteri kan? Satu jam gak dimakan, iya. Buang! Jadi kita makanya kasihnya secukupnya aja. Jangan banyak-banyak banget ya. Iya. Oh my God. Ini sekali makan ini kurang lebih 500 ribu. Pokoknya kita gila. Buat ayam aja sebulan 200 kilo. Ayam 200 kilo? Ayam rebus. Ayam rebus tuh ayam kan? Rebus aja. Salmon, salmon? Gak tau deh. Kalau 200. Salmon agak berkurang ya. Paling kayak 50 kiloan. 50 kilo? Iya. Kita hitung misalnya salmon sekilo berapa sih? 500 ribu ya? Sekilo. Gila. Oh, 20 kilo berarti kan? 50 kilo kan berarti 25 juta. Wah, gokil. Ya, ini kan mereka sehat. Benar. Terjamin. Karena kucingnya 25 ribu euro. Itu miracle. Itu ada yang pesek banget itu. Kenapa itu, Kak? Kenapa? Itu dia pesek banget, itu emang gennya pesek gitu. Dia sih sebenarnya British, cuman dari sarannya waktu itu nerima agak pesek indungnya. Udah, karena impor kan susah kan. Iya. Tapi lucu ya. Pesek. Jadi pesek banget ya. Tapi anaknya bagus-bagus kok, gede-gede anaknya. Masa? Anaknya di sana di kamar nomor 1. Oh, itu udah ada anakannya juga di pojok sana, guys. Iya, itu umur-umur. Oh my god. Di sini AC 7 PK nih. Tapi ada enggak orang yang tidur di sini bareng mereka? Enggak ada sih, karena kan kita steril banget di sini. Iya sih. Kayak dokter pun kalau mau visit paling kita di tengah aja. Enggak boleh masuk. Steril. Lu beruntung lu bisa masuk. Makanya tadi kan kalau kesini harus semprot-semprot. Iya benar-benar takutnya mereka kenapa-kenapa. Iya, karena sakitnya itu ngeri banget ya kalau udah kena virus. Benar. Ini tapi mereka nih makan daging ini, daging apa sih nih? Oh ini topside. Topside. Topside tuh yang tanpa lemak. Tanpa lemak. Kayak tenderloin gitu ya. Gak tau sih gue gak tau daging-dagingan tapi ini kayaknya mahal bener daging nih. Bukan daging rendang ya. Bukan, gak boleh ya. Kagak kekunya, keselek. Keluar lagi nanti. Wah. Si gendut gak mau makan loh beneran? Iya, biasanya dia ngalah nanti terakhir baru. Dia pembersihan. Karena beda-beda karakter sih. Kadang dia ada yang suka ayam, ada yang suka beef. Gitu. Oh, beda-beda. Beda-beda selera. Kecil. Wah, kucing mahal makanya. Ini doyan banget ya sama daging nih. Daging ini ya, doyan banget ya. Gila. Ini piring emang khusus kucing gak? Iya, kalau untuk wet aja. Piringnya bagus banget. Piringnya bagus sekali. Kita pakai melamin aja ya. Gila piringnya bagus banget ini, marmer. Aduh. Ini kalau dibuat makan nasi padang kan, nasi padangnya jadi harga 200 ribu. Iya benar. Oh iya, ini kenapa ini? Mau makan sini ya, Mayo? Udah. Wah, ini seru banget nih guys. Mantep bener ini. Ini malah kagak mau makan. Gak mau makan. Wah. Wih deh. Oke, kita lihat anak-anakannya ya. Kita lihat anak-anak-anak-anakannya guys. Waduh. Ini gak terlalu dingin sih, Kak. Oh, ini mendingan. Ya, karena ada bayi. Kalau yang sebelah parah banget, dinginnya gak masuk akal. Iya, suhunya beda. Waduh. Ini juga lagi makan daging guys, lihat. Ini kucing apa ini? Itu Scottish Fold. Scottish Fold gondrong. Ya, yang sebelah long hair. Yang ada long hair, yang ini short hair. Kalau yang ini? Ini anaknya ini, ya, ini. Sini juga. Oh my god. Ini yang blue eyes. Oh, ini blue eyes. Athena. Cakep amat. Di color cinnamon ya. Iya. Namanya tadi, Athena. Iya. Saudaranya si Miracle. Wow. Ini tricolor nih. Ini juga saudara juga. Ya. Yang ini nih. Enggak. Juga. Oh beda. Ada skop. Mereka kecil gini boleh digabung ya? Boleh, karena ini kan keluar. Betina. Oh betina sama betina guys. Jadi kalau betina sama betina boleh. Ini jantan. Wow, ini jantan-jantan. Ya, ini juga masih saudara. Emang kalau kecil gini bisa kawin enggak? Enggak juga sih, cuman kita seleksi aja gitu kan. Jadi cowok-cowok, cewek-cewek gitu. Enggak pernah disatuin. Terus dia kalau jadi homo gimana? Enggak sih, kadang kalau main disatuin tapi dalam pantauan kita gitu. Enggak apa-apa ya kalau main doang ya. Oh iya nih kita ada
anakan Cinnamon. Apalagi nih? Ini anaknya Dutch juga. Oh, ini anakan Cinnamon. Kok jadinya Cinnamon semua sih, kegila? Iya, sekarang tuh lagi hype banget, Kak. Enggak, maksudnya indukannya kan dia Cinnamon Bicolor sama apa? Ibunya coklat, bapaknya Mr. Dutch. Oh, jadi anaknya Cinnamon. Ini? Oh, coklat-coklat semua ternyata. Ada di ujung sini, guys. Oh my God, ini lucu amat. Tapi udah di-resep semuanya. Masa? Ini udah di-resep semua. Berarti ini kalau kayak anaknya Dutch ini satunya berapa ya? Kemarin, Kak? Ini 37 juta, 40 lah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bedi, apanya nih? Kalau 30 juta doang kali 6, 180 juta sekali brojol, gila. Tapi kan ada yang $25,000, berarti mau se-M. Sekali brojol, wah gokil. Cantik. Wah, luar biasa ini. Kamu lucu banget. Waduh. Dokter kalau ngecek, ngeceknya apa Kak kalau baby-baby ini? Pencernaan itu? Biasa kuping, pencernaan, terus bulunya gimana. Tapi bukannya visit itu seminggu sekali cukup, Kak? Enggak. Ini sehari dua kali? Sehari dua kali, pagi sama sore. Paramedis standby. Kita ada paramedis dua, jadi setiap hari mata dibersihin, terus telinga. Telinga sih gak sampai setiap hari, cuman dicek aja gitu. Dicek terus ya, pokoknya terus gak boleh ada kenapa-kenapa. Gimana, makannya gimana, benar. Nyusu gak, gitu. Ini kecil gini gak nyusu, Kak? Udah, ini. Oh ini emaknya ya? Oh iya, masih ASI ya berarti ya? Iya, baru 2 bulan. Baru 2 bulan masih ASI guys, kalau misalkan udah gedean baru. Ini tapi udah makan dry food, kecil, udah. Jangan kabur kamu, 30 juta hilang. Udah belajar makan kue juga. Wow, cantik banget. Sebelahnya, ini udah kecil banget bawah sini guys. Nah sebelahnya juga anaknya Dutch. Ini, wah si Dutch sebenernya raja minyak, ceweknya banyak banget. Blue eyes. Oh anaknya putih semua tapi? Iya tapi. Oh iya, berarti warnanya tuh lebih ngikutin ibunya ya? Ada ibunya dari. Lucu banget. Nah ini? Blue eyes white ya? Oh my God, cantik banget. Oh my God, lucu banget. Udah kayak burung hantu gini mukanya. Wow, kalau yang putih lebih murah gak dari Cinnamon? Iya dong? Iya, cuman karena dia blue eyes. Oh mahal juga? Lumayan sih, tapi masih bawahnya Cinnamon. Oh. 30-an kali ya. Gila udah kayak pabrik kucing di sini ya. Segala jenis ada ternyata, apa segala warna. Warna ya. Segala warna ada loh. Punya. Ini yang lilac nih. Ini udah ibu-ibu ini. Ibu-ibu. Ibu hamil. Iya, ini udah dipotongkan gitunya biar nanti gampang nyusu. Apa dipotong? Ininya nih. Toketnya dipotong. Putih. Oh. Jangan dong. Bulunya. Ini kirain tetenya dipotong, guys. Serem amat. Ini lagi hamil. Ya. Ini juga. Iya. Ini bumil juga. Yang ini satu, dua, pokoknya ini lagi hamil semua. Ini, pantesan tuh. Satu, dua, tiga, empat, lima. Iya. Sekali beranak enam. Ada yang enam, ada pokoknya dari dua sampai delapan dulu pernah. Iya, oke lah. Rata-rata lima lah ya. Lima kali indukannya lima, 25 anak tuh. Ini kalau nambah 25 ekor lagi bisa gila ini kan di sini. Kan kita bikin lagi. Oh, ada lagi sebelah. Cabangnya banyak ternyata ya. Dulu aku kesini cuma dua ruangan ini. Sekarang ada lagi. Kalau ini? Ini import. Ini import. Ibu-ibu apa cowok. Cowok. Karena kan kita kandangnya udah limited yang di situ cowok kan. Makanya kita taruh sini. Wah, gila. Padahal di sini kalau yang di sebelah itu masih bisa dibuat 20 ekor lagi memang. Ya, kalau yang di sini udah agak overcrowded. Oke, kita coba lihat lagi sebelahnya lagi. Ada lagi, gila ini. Ini rooftop udah bentar lagi jadi pabrik kucing beneran nih. Di luar nalar ini, makin hari makin banyak. Ada lagi. Ini juga, 7 PK juga, Kak? Ini enggak, ini 2 PK. 2 PK enggak aja, ini segede kamar gue nih. Kita menggigil kalau AC-nya kayak begini. Halo, waduh cantik banget ini. Wah. Ini ya, white. Yang old eyes. Wah, gila nih. Ini susah nih nyari ini juga ya. White out ice tuh susah gak, Kak? Enggak sih, sekarang udah masa? Banyak. Cinnamon out ice yang susah ya? Cinnamon sekarang, kalau white juga banyak. Ini? Ini blue and white. Ini kayak Tom and Jerry ini. Wah. Blue and white. Dari China. Wih. Warnanya bagus banget ini.
Kok bisa anteng gini sih, Kak? Aku kalau sama kucing bisa tabokin loh. Ya, biasanya. Nih, kayak gini nih, mulai-mulai. Ada yang gak doyan digendong, tapi iya. Mereka semuanya manja sih. Ini jantan. Jantan, bicolor apa sih ini sebutnya? Blue and white. Ini lilac and white. Ini fawn. Oh, nah, ini kan kita lagi flu, nah kita pisahin gitu. Jadi nggak digabung. Digabung yang lain. Makanya itu pakai disinfektan biar nggak nular. Ya, dan jadi, kalau dia disatuin di sana, takutnya ke teman-temannya. Kita pisah. Bener-bener. Wow. Terus ini, warnanya aneh banget ini kan? Lagi abis sakit kemarin jamur, okay. Jadi kita di karantina juga. Oh ini tempat karantina guys berarti. Wah, ini enak. Kaget. Paling ya, kaget baru sembuh dari flu. Oh, baru sembuh. Nah, kita itu kan rentan banget flu sama diare. Iya. Itulah gunanya IPA dokter bisa. Oh, makanya dia intensif banget. Ini sebenarnya rumah sakitnya. Jadi ini bagus banget samping ya kan? Ruangan bersama, ruang keluarga. Sebelah sini ruangan melahirkan, sini IGD. Ternyata ini rumah sakit dalam sini. Wah, ini ada lumba-lumba nih. Ini apa? Punya adopter, ini kucing kita juga. Ah. Nah, adopternya lagi holiday biasa akhir tahun. Oh, kan? Lagi nginap. Lagi nginap di sini guys. Wah, luar biasa. Ini dari semua nih, yang kira-kira kalau dibawa show juara satu yang mana nih dari semua? Show untuk kitten dia. Ini? Iya. Kitten. Dia baru 5 bulan udah big bone. Wih, ini 5 bulan ini. Iya. Ini anaknya, ini bapaknya nih. Ini bokapnya. Ya, kalau adult dia enggak juara satu sih karena kan waktu itu birahi ya. Iya, bulunya kurang. Waktu itu ikut show juara ketiga. Ini juara ya. Tiga pernah. Dari semua nih dia nih yang menang nih. Kita sih itu. Adult ada enggak? Adult. Bahanan. Waduh. Udah pernah di adult. Sulit ya. Kalau kitten dia nih ya. Kitten dia. Iya sih, gede banget ini. Usia berapa, Kak? 5 bulan. 5 bulan gede banget ini. Oh, kamu kayak anak monster. Boleh coba gitu. Ini namanya lihat. Fluffy. Oh, Fluffy. Pantes gendut banget. Wow. Look at that. Ini fawn bicolor ya? Iya. Gila gede banget guys, 5 bulan. Pantesnya tuanya segitu ya. Ini jantan. Jantan. Pantes tuanya segitu gede, orang kecilnya segitu gede. Oh my god, nih. Papinya lagi holiday. Segede tangan gue palanya. Nah, bapaknya blue, anaknya bisa fawn. Ibunya? Fawn. Ibunya lilac. Oh, ibunya lilac. Kok jadi sebenarnya random ya? Keluarnya bisa apa aja ya? Iya. Tapi kita nggak asal kawinin. Kita harus cocokin warnanya juga. Karena kan buat pedigree-nya buat bisa keluar. Bener-bener. Kalau nggak, nanti warnanya random. Iya, warnanya nanti acak-acakan di pedigree-nya nggak ada. Ini ke depan kira-kira kalau di dunia kucing, apa yang lagi dicari? Kan udah ada nih sekarang berarti. Torti jantan udah ada. Out eyes lagi, apalagi ke depan nih? Kita nyari lebih ke warna apa ya, golden blue eyes sih banyak juga sih, tapi golden out eyes? Golden udah banyak. Udah banyak. Apa ya, kita udah menuju puncaknya. Oh, udah nggak ada lagi nih. Torti. Udah nggak ada lagi nih, udah paling top dari top nih. Torti out eyes. Oke, penduduk Indonesia ada yang bisa mengalahkan di icon category? Coba di DM, apa di DM? DM gue boleh atau komen di bawah. Oke, ini keren banget sih, luar biasa. Kalau mau cari di icon berarti di mana? Di Instagram? Ya, Instagram. Terus namanya kita ada TikTok juga. Namanya? The Icon Catering. The Icon Catering. Ya. Oke, jadi nanti kalau ada anakan-anakan baru lagi ya. Yeah. Oh, sayang ini udah habis semua ya. Udah, kalau Cinnamon tuh umur 2 minggu, aku story-in aja udah. Booking berarti buat tahun depan gitu? Enggak sih, kita nggak menerima begitu, karena kan kita nggak tahu. Oh, jadi begitu keluar. Begitu trut langsung ya, aja ya? Oh, kita nggak waiting list gitu, nggak gitu sih. Ya kan nggak tahu ya, namanya lahiran, anaknya apa, kita bener, masih janjiin. Bener. Oke guys, luar biasa, makasih banyak Kak Ani, luar biasa, keren banget ini tempatnya. Udah mampir lagi. Ini makin mengerikan ternyata, sudah menjadi pabrik kucing di atas atap paling gila di Indonesia. Ini keren banget, jangan lupa like, comment, subscribe. I'm the King of the Jungle, you've been watching Indonesia Harik Animals, bye-bye. Follow along my animal adventure dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga follow Instagram, Audrey A. King of the Jungle, dan juga TikTok. See you on the next adventure.